Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang terkait dengan duniawi, ini kan duniawi ya, kedua mata, lidah, lisan. Lalu Allah sebutkan kenikmatan yang berkaitan dengan agama. Wa hadainahu najdai. Kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan, kebaikan dan keburukan. Iya, Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya. Iya. Agar manusia mengikuti jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang buruk. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang telah diberikan kenikmatan kepadanya. Terlebih lagi kenikmatan berupa harta yang banyak. Allah ingatkan, bukan untuk dihambur-hamburkan. Bukan untuk dipakai untuk foya-foya dan melampiaskan syahwat dan nafsu belaka. Tapi untuk disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. فَلَقَدْ تَحَمَ الْأَقَابَةِ. Iya. Harusnya dipakai untuk jalur-jalur kebaikan. Tapi manusia karena cinta terhadap harta, dia tidak mau menempuh jalan Aqabah. Apa itu Aqabah? Aqabah itu dalam bahasa Arab artinya jalan yang ada di sela-sela gunung. Jadi gunung-gunung itu ada jalan di sela-selanya. Iya. Nah inilah jalan menuju surga. Ya. Jalan menuju surga itu seperti seseorang menempuh jalan di atas gunung. Gimana jalan di atas gunung? Apakah datar, terbuat dari aspal, lurus, mudah, bisa dengan kecepatan 100 bahkan lebih dari itu? Ya. Kalau berjalan kaki pun mudah? Ternyata tidak. Jalan di atas gunung itu jalan jalurnya sukar, sulit. Ya kan? Butuh perjuangan. Itu kan jalan ke gunung, apalagi kalau dia baru buka jalur. Seperti orang-orang yang suka mendaki gunung itu. Ya. Senang dia menempuh jalan yang sukar. Ya, bahkan dia merasa puas ketika sudah sampai puncak gunung. Itu kalau sekedar untuk menuruti hobi, ya. Padahal itu bisa diambil pelajaran, ya. Bagaimana menempuh jalan di atas gunung? Itu Allah sebutkan, begitulah jalan menuju surga. Butuh perjuangan. Sebagaimana para pendaki gunung itu juga butuh perjuangan. Ya, mereka mau berjuang untuk sampai ke puncak gunung. Tapi kenapa dalam kehidupan dunia ini manusia tidak mau berjuang untuk sampai kepada puncak apa puncak gunungnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya digambarkan bahwa jalan-jalan menuju surga itu seperti menempuh jalan di atas gunung, jalannya sulit, penuh dengan kesukaran, penuh perjuangan karena apa? Berlawanan dengan hawa nafsu. هذا صراط مستقيم.